Ya, kalau kalau macam itu nih yang payah itu. 50, 40, 30 tuh rata-rata. Halo guys, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Salam sehat. Karena sehat itu penting, guys. Saya doakan dimanapun kalian berada selalu dimudahkan dan selalu terhindar dari segala macam bentuk permasalahan, guys. Jadi dimanapun kalian berada selalu selamat, guys, dan selalu dirahmati, diridhoi, diristui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabulkan segala cita-citamu, guys. Saya kasih tahu, guys, jadi kerja di sawit ini bukan kerja sembarangan, guys, bukan kerja dan tempat kerja seorang yang manja, guys. Jadi di sini benar-benar kerja untuk keluarga dan memiliki motivasi dan semangat tinggi, guys. Oke, ini saya spill tentang bagaimana kita mengambil sawit, kelapa sawit, dan bagaimana kita mengusungnya, guys. Oke. Tutup, guys, rondelannya, guys. 50 kilo. Rondelannya kita kutip karena itu wajib. Dan buahnya itu nanti tampil ini mungkin 50 enggak ada, tapi 40 nih, tapi ada yang lebih besar sampai 80 kilo, guys. Nih jadi itu di situ disegrek dulu, pelepahnya dibuang 1 2 3 4 5 6 6. Kalau beruntung cuman 1 2 pelepah aja, tapi ini agak sulit, harus dibuang semua, karena kalau pelepahnya belum diegrek seperti itu, belum dibuang, nggak bisa ngambil buahnya, guys. Begitu sulitnya, guys, bagi pemanen sawit. Oke. Wih, kalau nemu banyak gini susah, Om, ya. Kalau nemu banyak ini susah. Ini jarang masak. Makanya sampai numpuk lepahnya. Oh, gitu. Jarang masak. Wih. Pas gede lagi, pas besar itu buahnya. 80 ada itu, ya? Enggak, nyampe ini. Ini agak 60. Kalian hampir mendekati 50. Oh iya, kecil. Kan pas susah, pas susahnya ini, kan lepahnya pas itu, caranya kerennya harus keliling, ya. Kalau satu arah enggak bisa, ya. Lihat posisinya. Oke. Berduri, yaitu yang bikin bahaya. Ya, kalau macam itu nih yang payah itu. Wah, ini loh.
hampir 50 kilo. Oh, udah habis. Oke. Guys, kita masukkan ini ke angkung, guys, nih. Nah, nih. Gimana ini ya? Enggak bisa ngerekamnya saya, guys. Nah, tapi nih, tuh. Ini kira-kira 20 kilo. Kalau ini 50 ini agak besar nih. Yang lebih besar lagi ada. Naik ke angkung sini aja, naik ke arko ini. Itu pun berat sekali. Dipinggul nggak bisa, cuman dibopong. Kalau satu orang berat, guys. Gitu, guys. Oke. Jadi setiap lokasi sawit itu beda-beda, guys. Tapi kalau blok ini, guys, itu lebih sepertinya buahnya lebih bagus-bagus. Kemungkinan juga pengaruh tanah. Kalau perawatan sih aku rasa sama aja, tapi pengaruh tanah, guys. Tanahnya bagus, buahnya juga bagus, nih, guys. Tuh guys, pakai arko, guys. Naiknya ke sana, guys. Tuh, lihat tuh. Ini sudutnya itu 70, guys. Oke, guys, setelah kutip brondolan, guys, ini harus bersih. Nggak boleh sisa satu pun, sisa satu aja nih didenda 100, guys. Kalau 10, 1000, guys. Kita bawa 3 aja. 3 itu udah mewakili ada 100 kilo lebih tuh. Tanjakan ke sana. Oke. Masukin gini, guys. Tuh, tambah lagi satu. Ada 50 ya. 50, 40, 30 tuh rata-rata. Dah, total sendiri capek saya. Harus naik sana tuh. Panjang perjalanan kita. Basisnya, targetnya 60 janjang. Oke, guys, sepertinya ini kemampuan kita hanya 3 aja, guys. 3 aja, guys. Nggak usah lebih. Ini benar-benar, guys, menguras tenaga, guys. Serius. Bismillah.
Aduh guys, kurang dikit lagi TPA guys, tempat perhentian, tempat perhentian terakhir guys. Tiga aja, aduh capeknya, macam ni lah jarak sini lah. Aduh, dah sampai tepi jalan TPA nya aduh guys, capek sekali guys, menguras tenaga guys. Lebih kurang 3 itu 150 lah, pasti 100 lebih, 120 sampai 150, karena jalannya tuh nyudut ini 70 derajat. Ampun deh, bayangkan lihat jalannya, medannya, kita jalan kaki aja capek, apalagi bawa ini 10 ya, 110 lebih, bahkan sampai 150 kilo. Oke guys, serius sekali guys, benar-benar berat guys, benar-benar berat, kerja di sini itu berat sekali guys. Tidak mungkin orang bertahan di sini kalau tidak punya motivasi, menabung banyak, cari modal demi anak istri, demi keluarga di rumah. Kalau tidak ada motivasi itu guys, pasti guys, bukan hanya hitungan minggu atau bulan, hitungan hari udah kabur pergi pulang. Mereka yang bertahan hingga bulan, hingga tahun, hingga bertahun-tahun, karena apa guys? Karena mereka menilai tidak ada lagi pekerjaan dan tidak ada lagi apa yang dikerjakan guys. Terpaksa adanya itu ya sudahlah, dia menerima nasib, terima yang ada dan memelihara yang ada. Memang itu guys yang benar guys. Jadi kita itu selalu mensyukuri segala sesuatu yang kita dapat, yang terjadi pada diri kita, dan memang kita harus menikmatinya, wajib menikmatinya. Oke guys, jadilah seperti benih guys, yang siap ditanam dimanapun guys, di tanah gersang tetap tumbuh, di tanah basah pun juga tetap tumbuh. Itulah benih biji kualitas terbaik. Oke guys, cukup sekian dari saya, nanti saya sepil yang lain guys. Oke, jadi kamu kalkulasi, kamu lihat sendiri, saya benar-benar capek serius, cuman 3 biji aja medannya seperti tadi, dan bayangkan kalau itu tadi adalah puluhan guys, dan itu pasti akan saya kerjakan guys, harus 60 janjang guys. Jadi medan seperti tadi, kalau nanti saya review, kalau saya spill kepanjangan videonya, oke okay? Ya lihat nantilah, tapi untuk saat ini saya pamit dulu aja, dan coba pikirlah seberat itu guys, saya benar-benar berat guys, benar capek dan tidak kuat guys, dan harus berhenti mengambil nafas guys, dan pakai angkong, pakai arko itu pun harus ada triknya guys, ada skillnya guys, kita naik itu juga ada skillnya juga guys, jadi tidak sembarangan guys. Kalau sembarangan kita cepat habis nafas sudah guys, tidak akan bertahan lagi untuk kedua ketiganya, dan saya ini harus mungkin 3 kali 4 kali lagi nanti, dan sebelum di sebelah nih, sebelahnya ini tuh, itu lagi guys, medannya sama guys, jadi lihat sendirilah berapa upah dan kesejahteraan karyawan itu sangat jauh sekali guys, sangat jauh sekali dari prosedur perusahaan. Mohon Bapak Jokowi presidenku
yang aku banggakan, aku cintai, Pak. Di sisi lain, orang mencaci makimu, membencimu, tapi aku selalu mencintaimu, Pak. Karena aku tahu ketulusan dalam hatimu, Pak. Jadi perhatikan, lihatlah, dengarlah apa yang diderita, yang pokoknya yang dirasakan rakyat kecil. Contohnya adalah buruh sawit, ya. Tolonglah perbaiki sistemnya. Oke, sawit kita terbesar, minyak kita seharusnya melimpah, dan kita mengonsumsi dengan sangat murah, bukan mahal. Oke, Pak Jokowi, sayangku, cintaku, Pak Jokowi. Hidupku ini kuserahkan untuk negeriku, Pak Jokowi, dan saya berhak untuk bersuara. Oke, Pak Jokowi, sahabat semuanya, tolong komentarnya, tolong mendapat kalian. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek banget saya, capek sekali. Saya masih hitungan minggu, mereka bertahun-tahun, tapi rasa capek itu pasti ya, walaupun dia tidak pernah sambat. Oke, walaupun dia sudah terbiasa. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capeknya. Tapi kalau dinikmati nggak terasa, Om, ya. Hah? Pokoknya segala sesuatu kalau dinikmati kan nggak terasa, ya. Ayo, pokoknya dinikmati aja lah. Begini juga kerjanya, kan? Oh. Bersyukur apa yang ada aja. TPA atau satu lorong atau satu blok, nah, satu blok ini dua lorong, ya. Ini satu lorong aja nih, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, guys, masih kurang banyak lagi, ya. Inilah resikonya satu lorong, guys. Nanti lorong dua itu ini satu blok, guys. Nanti kalau belum cukup basisnya, pindah blok lagi, guys. Aduh, guys, jalannya, guys. Banyak. Oke. Jadi supaya jalan aja terus, ada blok traffic jelas di jalan nanti. Siap. Senior kita ini. Senior kita, guys. Ini apa, saya juga baru, Pak. Tuh, lihat tuh tenaganya. Bener-bener nih pokoknya ini. Aduh. Tenaganya hebat, ya. Masih muda, semangatnya tinggi. Dan tenaganya benar-benar luar biasa. Saya separuhnya aja nggak ada. Benar-benar luar biasa dia tenaganya. Pokoknya itu guys ya. Jadi intinya, guys, bener, guys, pokoknya di sawit ini bukan pekerjaan orang manja, guys. Bukan pekerjaan anak manja. Yang mana? Bukan. Jadi ya, inilah pekerjaan. Masih bawa lagi. Oke. Oke. Ya, inilah suka dukanya bekerja di kebun sawit. Jadi, guys, tolong, guys, nanti, guys, kalau jika memang viewersnya nanti ada 10.000, guys, request apa, kalian komentar, guys, tentang sawit atau tentang
apapun guys yang berhubungan di Kalimantan ini ataupun yang berhubungan dengan ya sesuatu tentang sawit. Oke guys, jadi sekali lagi guys, ini memang pekerjaan pria sejati guys. Bencong, banci, tak akan mampu guys, serius guys, tidak akan mampu. Tuh lihat tuh hutan, tidak bawa air minum, tidak bisa minum kita. Kalau tidak bawa bekal, bisa mampus kita. Oke, okay? Ini benar-benar pekerjaan, aduh, pekerjaan pria sejati guys, yang memiliki motivasi dan cita-cita yang sangat tinggi guys. Oke, okay? Pesan untuk Bapak Jokowi, Pak Jokowi tolong dirubah Pak Jokowi, sistemnya Pak Jokowi. Oke, okay? Hanya Pak Jokowi yang bisa merubah ini Pak Jokowi. Jadi sistem panennya Pak Jokowi agar mudah bagi pemanennya Pak Jokowi. Jadi di sini sampai ke sana Pak Jokowi ya, ini ya, tolonglah sistem modern atau apa gitu ya, ada kereta gantungnya atau gimana Pak Jokowi. Oke, okay? Dan di sini yang peliknya pemanen harus mengutip brondolan. Oke, okay? Harus memutuskan jalan sendiri, harus tunas sendiri itu. Kalau anunya banyak itu, lepasnya banyak, sebenarnya kan itu seharusnya kan pekerjaan lain ya, atau misalkan harian ya. Jadi orang borongan pemanen itu seharusnya cuman memetik dan membawa ke TPA, oke okay lah. Tapi kalau harus mengutip brondolan, ini yang memakan waktu untuk memperbaiki jalan ataupun untuk membuang pelepah, ini yang sangat pelik sekali dan sangat memberatkan pemanen. Oke, okay? Jadi oke okay, Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, bukan maksud untuk menyinggung. Pesan terhadap Pak Mandor, Pak Asisten, Pak Askor, Pak Manager, mohon Pak kebijaksanaannya dirubah. Dan untuk Pak Jokowi, Pak mohon kerjasama di setiap PT Sawit Indonesia Pak, agar apa? Agar negara bisa mengontrol sistem dan harga sawit di Nusantara ini. Mengingat ekspor sawit kita adalah terbesar sedunia Pak. Oke, berdua aja, yang lain entah di blok mana. Di sana tuh, sampai sana tuh dia tuh. Wah, luar biasa dia. Mudah, tenaganya kuat.